pamasi. Eh, wala. Uy, patakan tangkuin. Eh, uy, patalayan. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sempat support dengan us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan lagi. Kepada kalian yang baru masih belum subscribe, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Terus subscribe itu gratis aja, geng. Seperti biasanya, us ingin mengajak semua para subscriber yang tercinta untuk join membership Edesignery TV. Sebagai keluarga besar Edesignery TV, tanda dukungan kalian buat kami, karena kalian akan mendapat sesuatu yang lebih istimewa dari yang lainnya. Ingin tahu apa? Tekan dulu dong butang joinnya. Dan pada kalian yang suka dengan video us kali ini atau video-video us yang lainnya di channel ini, jangan lupa dong bantu juga dengan share atau tekan super thanks, tanda dukungan kalian buat kami untuk us lebih semangat, kami lebih semangat untuk bikin konten dan untuk memperbaiki video-video kami di kedepannya, insyaallah. Oke lah, seperti biasanya us ingin mendoakan buat sesiapa saja nonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, dilapangkan sekarang urusan harian, urusan pekerjaan, juga dimabulkan setiap impian, insyaallah. Amin. Okeylah, hari ini as nak react sekali lagi daripada channel satu-satunya Mas Deso. Okey, kali ini kita ingin melihat, katanya lucu plus bikin emosi, kumpulan video tutorial paling enggak penting. Ada ya kayak gitu? Ingin tahu ya, penasaran aku nih, mau tahu video apa yang enggak penting itu? Yuk, good as react. Yuk. Oke, udah siap semuanya? Yuk kita mulai. Bismillah. Bikin mancung ya. Diapakan hidung kau tuh? Kayak apa aja nih? Lailahaillallah. Di YouTube atau di sosial media yang lain, banyak sekali video-video tutorial guna untuk mempermudah kegiatan manusia. Seperti tutorial masak, tutorial pijit, ada juga tutorial memperbaiki barang yang rusak. Kalau memperbaiki hubungan yang rusak, ada nggak? Ngapain diperbaiki, Pakde? Kan bisa nyari yang baru. Di video kali ini, Mas Deso telah merangkum deretan video tutorial paling nggak penting. Langsung simak aja deh videonya. Ini penasaran aku, mau tahu kenapa dicontek hidungnya kayak gitu. Tutorial bela diri. Tutorial bela diri. Di zaman yang semakin gak karuan ini, bela diri merupakan suatu hal yang penting, bro. Bukan untuk gaya-gayaan, apalagi sok jagoan, tapi untuk pertahanan diri jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Ketemu mantan di jalan misalnya, video tutorial bela diri ya? Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian. Oke, Mas, gimana caranya? Allah. Uy. Aduh sakitnya. Subhanallah. Aduh lempang. Iya, patah tulangku. Kenapa masih? Patahkan tengkuk ini. Apa lagi? Tenang sekali ya. Mukanya polos. Bikin pisang goreng. Pisang goreng juga ada tutorial. Di sini siapa sih yang gak suka pisang goreng? Makanan tradisional yang terbuat dari pisang dan adonan tepung ini sangat disukai semua orang karena rasanya yang lezat. Dan supaya kalian bisa bikin pisang goreng sendiri di rumah, kalian bisa meniru tutorial ini, bro. Ya ilah, kulitnya gak dibuang. Masak pula dia tuh. Astagfirullahaladzim. Tadi kan bisa kau pinikkan dulu, kemudian baru kau goreng. Ih. Ya Allah, gosong.
Tutorial dibelikan motor. Tutorial dibelikan motor. Semua cowok pasti pengen punya motor yang keren. Karena dengan motor yang keren, cewek-cewek bisa pada nempel. Dan ternyata untuk dapetin motor yang keren, caranya gampang banget loh. Cuman modal tendang pintu doang, udah. Kayak gini nih tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi di channel Ersan. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menendang pintu agar dibelikan motor Aerox. Pertama-tama, sebelum kita melakukan tutorial ini, sahabat, pastikan dulu orang tua kita punya duit ya. Kedua, sahabat, pastikan kita review dulu pintunya. Apakah bahannya ini keras, suaranya besar, nyaring atau tidak. Kalau ini kan agak tipis ya, sahabat, jadi akan menimbulkan suara yang besar. Nah, sebelum menendang pintu, pastikan orang tua kita ini jaraknya nggak jauh dari lokasi pintu ya, sahabat. Oke, supaya kedengaran. Pastikan saat kita menendang menggunakan kaki bagian kanan ya, sahabat. Karena proporsional kaki ini sangatlah bagus untuk melakukan gerakan mendorong seperti ini. Karena kalau kaki kiri itu agak lemah. Kita luruskan kaki bentuk huruf V. Kita dorong pintu menggunakan kaki dengan tekanan yang sangat tinggi ya, sahabat. Tapi karena ini tutorial, saya akan menggunakannya secara pelan. Ma, minta Aerox itu, tapi yang sangat keras. Seperti inilah, sahabat, kira-kira jika kalian ingin mendapatkan semua merek motor yang kalian inginkan, kayak gitu. Kalian jangan ikut ya tutorial ini. Menggunakan emblem seperti ini, sahabat. Kita langsung ke tutorialnya saja, sahabat. Kita ambil ancang-ancang yang kuat. Dan bayangkan orang tua kalian sedang tidur di dalam kamar. 1, 2, 3 sambil teriak, "Mak, minta motor." Seperti itu, sahabat. Setelah kita menendang pintu, otomatis mak kalian itu akan kaget dan spontan. Dia akan mengambil HP-nya dan menelpon dealer terdekat, sahabat. Tutorial bernapas ya. Itu kurang ajar namanya. Buat kalian yang sudah tidak bisa bernapas lagi, mungkin video ini akan sangat bermanfaat, bro. Karena video ini menjelaskan bagaimana cara bernapas yang baik dan benar. Mulai dari cara menghirup udara, mengeluarkan udara, semuanya dijelaskan dengan sangat lengkap. Subhanallah, tutorial bernapas juga tutorial ada ya. Tutorial caranya bernapas. Ya Allah. Sebelum kita ke caranya, apa kami enggak bernapas, Bang? Sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya Anda mengecek satu. Pastikan Anda mempunyai paru-paru. Nah, cara mengeceknya Anda bisa mengecek di rumah sakit. Jangan cek di deskripsi karena nggak ada. Nah, kedua, setelah paru-paru, pastikan Anda mempunyai hidung. Percuma Anda mempunyai paru-paru tapi tidak mempunyai hidung. Pertama-tama, pastikan udara di lingkungan kita bersih. Dan pastikan kita bernafas di udara yang segar atau terbuka. Kita amati hidung kita. Lihat, pastikan tidak ada yang menyumbatnya seperti botol, kaleng, sendok dan lain-lain. Tidak ada yang menyumbat di hidung. Kita hirup udara dengan hidung perlahan-lahan. Oke, Bang. Kemudian hembuskan pelan-pelan. Hembuskan dengan hidung bisa, dengan mulut juga bisa. Alangkah baiknya dihembuskan dengan hidung. Karena di dalam hidung itu udah ada filternya atau ya Allah. Bulu hidung. Tutorial ini simpel sekali ya. Tutorial bernapas itu pertama-tama kalian harus punya hidung. Kedua, kalian harus punya mulut. Jadi tutorialnya sangat gampang, cuma kayak gini dong. Kalian pertama cari udara di sekitar kalian, contohnya kayak cari udara lagi. Jadi caranya kalian lihat gua, kalian tarik hidung kalian gini, terus buang dari mulut. Bau ah. Dari hidung, buang dari mulut. Dari nafas dari hidung. Lucu. Gue mau kasih tutorial bernapas. Kalau mau malah ketawa. Tarik nafas dari hidung.
sakit ditarik, tangkem karo lampiki narik. Ya Allah, banyaknya tutorial bernapas. La ilaha illallah. Apa kami ini enggak tahu bernapas, Bang? Nah, tadi kita dapat saksikan kumpulan video tutorial yang paling enggak penting atau anfaedah, enggak ada faedahnya kita nontonnya. Ha, udah ngajar kita cara bernapas kan? Ha, patut dah as tahu lah kita kan cara macam mana bernafas, sudah diberikan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, lahir-lahir sudah kita tahu cara bernafas itu gimana, ya kan? Ini kok yang aneh-aneh, tutorial cara bernafas, pastikan kita ada udara, pastikan ada paru-paru, kesemuanya kita tahu tuh. Goblok. Dan ada lagi banyak lagi tutorial yang kita lihat tadi, cara yang pelbagai, yang entah-entah apa yang mereka pikirkannya, cara lukis hidung lah, cara apa tadi, ah macam-macam sekali yang kita lihat, kita dapat saksikan. Dan cara gimana cara melawan apa melawan musuh lah, kayak macam-macam lagi yang kita dapat saksikan. Dan suka sekali video-video daripada Master Yusof ni kerana dia adalah kumpulan video-video ataupun petikan-petikan yang dipetik secara spontan, casual gitu kan, dari menggunakan HP gitu kan. Dan suka sekali kerana ianya banyak bila yang spontan itu lebih lucu, lebih ngakak gitu kan. Ada kalian tadi ada tutorial yang kalian boleh ikut juga, kalian mau ikut terserah kalian ya. Kalau untuk as nggak apa-apa, terima kasih aja. Okeylah, sampai di sini dulu video reaction as kali ini. Bila kalian nonton bareng dengan as, ketawa bareng dengan as sampai habis videonya, jutaan terima kasih ucapkan lagi kepada yang baru yang masih belum subscribe, ayo bantu ya. Sampai kita jumpa lagi insyaallah di lain videonya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.